ceria-ceria sekali ini. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini semangat semuanya ya. Oke, kembali lagi kita di pembelajaran PAI dan guru pengganti. Ya, tentu saja kalian sangat menunggu ya pelajaran ini ya. Ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, salah satu di antara kalian siapa yang mau berdoa? Saya, Bu. Ya, silakan Eko. Ya, lanjut ke depan. Sebelum mulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih telah silakan untuk kembali. Baik, sebelum mulai, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Iya, siapa ya yang gak hadir hari ini ya? Dina, Novita Sari. Hadir, Alhamdulillah. Eva Juliana. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Eva Wijaya. Hadir, Bu. Hadir. Berarti hadir semuanya ya sesuai Ibu ya hari ini ya? Luar biasa sesuai Ibu nih, rajin-rajin semuanya ya. Selanjutnya Ibu cek kerapiannya dulu. Nah, semuanya, sudah rapi semuanya. Masih ingat enggak pembelajaran kita pekan lalu? Tentang azab atau bah ayat 122. Iya, baik, luar biasa. Eka masih ingat ya, kita pekan kemarin membahas tentang Quran surah At-Taubah ayat 122 tentang apa? Menuntut ilmu. Masih ingat ya tentang menuntut ilmu? Kita kemarin sudah membaca ya Quran surah At-Taubah ayat 122, kemudian mengidentifikasi tajwidnya ya, kemudian juga sampai menyinggung hal terkait dengan pengertian ilmu ya. Nah, ada yang masih ingat enggak pengertian dari ilmu itu apa? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan Kak Zif. Ilmu adalah sebuah dari pengetahuan tentang sesuatu. Iya, luar biasa. Nah, hari ini kita masih akan membahas terkait dengan senang menuntut ilmu dan mengamalkan ajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah melalui pendekatan saintifik ya, kemudian model cooperative learning, strategi mix and match. Jadi nanti kalian akan bermain kartu ya, siap ya, nanti akan ada permainan kartu, kemudian juga akan ada video komen ya dan juga jigsaw. Diharapkan kalian dapat satu, menguraikan klasifikasi ilmu dari segi hukumnya, kemudian menelaah keutamaan dan kemuliaan ilmu, kemudian merinci ketika menuntut ilmu, menyimpulkan hikmah menuntut ilmu, dan memadankan antara kewajiban mencari ilmu dengan kewajiban membela agama. Oke, sudah tahu ya tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Ibu cek dulu nih kesiapan belajar kalian, sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke, kalau sudah siap Ibu tes dulu dong semangatnya. Yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, oke. Kalau sudah semangat, kita mau biar kalian tambah semangat lagi. Kita mau bermain kartu. Siap ya? Ya. Siap semuanya. Ya. Ibu ada yang namanya kartu merah. Kemudian ada yang namanya kartu kuning. Kartu merah ini adalah berisi tentang pertanyaan. Siap ya? Nah, kartu kuning berisi jawaban. Ibu kasih satu-satu ya. Ibu kasih satu-satu, nanti silakan kalian cari pasangan kalian ya, jawaban dan soalnya yang matching yang mana ya. Siap, kira-kira? Siap. Oke.
dan rasulnya. Oke, berarti matching ya, siap. Yang cukup matching gak nih? Lebih mulia mana antara ilmu dan harta ya? Ilmu lebih utama dibanding harta. Oke, sih matching ya. Oke, teman-teman. Selanjutnya, silakan kalian cermati video yang akan ditampilkan ya. Jangan kalian lihat dengan sesama, kemudian kalian boleh memberikan komentar ataupun pertanyaan. Anaknya terus terus semangat. Perjalanan dari rumah ke sekolahnya melewati bukit turun naik sampai 3 km. Nah, itu lihat videonya. Masya Allah. Ini kalau kita sampai malas menuntut ilmu, wah, malas teman-teman. Oke, sudah disaksikan semuanya videonya ya. Ya. Bagaimana nih? Ibu pengen dengar dong tanggapan kalian terkait dengan video yang sudah kalian saksikan tadi. Ada yang mau ngasih komentar? Silakan siapa? Saya, Bu. Ayo, silakan Gina. Sangat luar biasa sekali semangat orang anak bernama Anggalan dalam ilmu meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas. Jadi kita yang normal harus lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Iya. Berikan pertanyaan mungkin dari video tadi siapa? Ayo. Ya, silakan Ivan. Kira-kira ada nggak Bu? Biar agar semangat menuntut ilmu. Untuk menjawab pertanyaan si Ivan ini. Nanti kita akan bermain dalam kelompok ya, akan mendiskusikannya dalam kelompok. Ya. Ada 3 kelompok ya, kelompoknya terdiri dari 4 orang, disebutnya kelompok asal, siap ya. Jadi kalian ingat ya kelompok asal masing-masing ya. Semuanya ke ibu, ya. Oke, silakan yang membahas terkait dengan materi yang pertama yaitu klasifikasi ilmu dilihat dari hukumnya, silakan gabung dengan kelompoknya. Yang tema 2 di sini. Tema 3 di diskusi kita tadi
ke pembahasan yang pertama, yaitu klasifikasi ilmu menurut hukumnya. Yang pertama ada fardhu ain atau yang wajib, yang kedua fardhu kifayah, dua kewajiban sebagian. Pembahasan yang kedua ada keutamaan dan kemuliaan ilmu. Yang pertama, menjadikan manusia memiliki keunggulan dari makhluk lainnya. Yang kedua, mengangkat derajat seorang manusia. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Eko. Ada juga yang dinamakan dengan etika dalam menuntut ilmu. Yang pertama, ada menuntut yang niat. Kedua, ada bersikap hormat terhadap guru. Dan yang ketiga, ada awali dan akhiri ketika menuntut ilmu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada juga yang dinamakan dengan kiat-kiat dalam menuntut ilmu. Yang pertama, ada penuhi etika dalam menuntut ilmu. Kedua, ada hindari perbuatan maksiat. Tiga, ada mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Dan terakhir, ada memiliki semangat, kesungguhan, dan semuanya lama sudah presentasi ke depan ya. Ya, luar biasa semuanya. Kita beri aplaus. Jadi, klasifikasi ilmu dilihat dari hukumnya itu ada namanya fardhu ain. Kemudian ilmu juga fardhu kifayah. Fardhu ain contohnya adalah ilmu agama. Jadi setiap kali wajib hukumnya mempelajari ilmu agama, terlebih ilmu-ilmu syariat, misalnya sholat, zakat, puasa, haji, seperti itu ya. Kemudian ada fardhu kifayah yang ketika sudah ada yang belajar, maka kalian tidak kewajiban lagi belajar. Contohnya adalah ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu sosial. Jadi kita bisa menyimpulkan ya hikmah dalam menuntut ilmu. Apa hikmahnya? Ya, coba sebutkan satu-satu. Menjadi orang yang takut hanya kepada Allah. Jadi semakin kita berilmu, maka kita akan semakin takut kepada Allah. Ya, selanjutnya dimudahkan jalan menuju surga. Dimudahkan jalannya menuju surga. Hikmahnya apa lagi? Eva? Hikmahnya dimintakan ampun oleh seluruh makhluk. Sekarang ibu mau bagikan proses ya, evaluasi. Silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini ya. Oke, silakan. Kemudian juga berdiskusi dalam kelompoknya dan presentasi. Presentasinya juga ada beberapa yang sangat menarik, lengkap begitu ya. Nah, ibu mau ngasih penghargaan nih kepada kelompok yang luar biasa menurut ibu, kekompakannya, kemudian juga penyajian presentasinya. Kelompok siapa ya? Ternyata adalah kelompok 2. Nanti di rumah kalian hafalkan pekan depan. Kalian harus mendemonstrasikan dan ibu nilai ya, siap? Siap. Oke, ya. Seperti